Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subscriber Mbak Ho channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini Mbak Huhu berada di Desa Mumbulsari ya teman-teman, tepatnya di depan puskesmas sana. Dan di sini berjumpa dengan sound system Avira Audio yang datangnya dari Merawan Mayang. Sebelum Mbak Hu mulai review, mohon maaf jika perkataan Mbak Hu atau tingkah laku Mbak Hu kurang menyenangkan dan ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, lanjut untuk review. Untuk Avira saat ini membawa 8 sub double ya teman-teman, 16 speaker, dan untuk medal di sana ada 8 box teman-teman. Dan di sini masih proses loading pemasangan beam. Untuk beamnya di sini disupport oleh Ovan Lighting ya teman-teman. Di sini. Dan untuk ruang operator ini masih belum terpasang karena ini proses pemasangan resin untuk lampu beam ya. Untuk acara intinya masih kurang tahu, mungkin besok malam atau nanti malam, nanti Mbak Ho mau tanya dulu ya. Dan untuk lokasi ini pas di depannya puskesmas Mumbulsari. Permisi mas, mau tanya soal acara intinya ini kapan mas? Acara intinya besok. Besok malam. Oke. Manggulan. Untuk beam ada berapa mas? 4 beam. Oke. Maletnya mungkin pakai 6. Mungkin 6. Menyesuaikan. Iya. Oke, cuman gitu mas. Terima kasih. Oke, untuk acara intinya ini besok malam, kata mas Ovan Lighting di sana. Untuk beamnya di sana memakai 4, dan untuk parlet kurang lebihnya 6 kayaknya. Dan untuk power ada di sini ya teman-teman, dan di sini masih belum terpasang untuk perkabelan dikarenakan ini masih proses loading bagian beam. Untuk power di sini sebentar dulu. Untuk power di sini yang pas lab ini ya teman-teman, pas lab NX10000 ini ada 1, 2, 3, ada 3 sama di bawah ini. Yang di atas ini pas lab kurang tahu ini apa ya, memang kayak enggak sama kayaknya ini. Mohon maaf jika Mbak Uhu kurang jelas ya. Bisa dilihat sendiri untuk power. Dan totalnya yang dibawa power dari Avira ada 6 power. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 power ya teman-teman. Ini kotak-kotaknya masih sebagian belum terpasang. Dan ini juga untuk perkabelannya. Oke, ini masih suasana loading. Oke, di sini untuk pohon rambutan ditebang ya teman-teman karena mengganggu rajing. Bisa pandangan katanya teman-teman. Thank you.
Dan di sana untuk lampu beamnya yang terpasang 2 beam ya teman-teman, tinggal 2 lagi. Untuk lokasi ini pas di depan puskesmas ya. Ini puskesmas Mombulsari dan ini kelistrikan yang dibawa Avira, dan untuk sound system ada di sana. Monggo pencinta horek, ini besok malam full jingkrak ya. Untuk beam di sana yang terpasang 2 beam, tinggal 2 beam lagi. Ini para bocil sekolah melihat loading Avira. Oke, ini untuk Jacksonnya masih kurang tahu Mbak Huhu. Ini mungkin nanti sore Jackson ini teman-teman, karena sekarang ini proses loading untuk beam juga belum, dan perkabelan pun sebagian belum terpasang ya. Ini perdana Avira tanggapan ke Kampung Horek Mombulsari teman-teman. Oke, mungkin review kali ini Mbak Huhu sampai di sini dulu ya buat pencinta horek. Mungkin untuk Jackson nanti sore Mbak Huhu ke sini lagi. Oke. Oke, Mbak Huhu perlihatkan dari agak jauh dan depan sound system Avira. Ini tampak dari depan sound system Avira ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Oke, review kali ini baru akhiri sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika video Mbak Hu atau tingkah laku Mbak Hu kurang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, nanti sore untuk cek soundnya ya teman-teman. Oke, Mbak Hu akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.